Oke, jadi ini pagi hari sekitar jam 8 kita istirahat makan sate, pas ketemu sama rider juga termasuknya. Beliaunya ini orang dari Kaltim ya Mas ya, termasuk ya, jauh ya, ya dari Kaltim. Berangkat dari Kaltim menuju ke Pontianak sudah 10 hari yang lalu, dan hari ini beliaunya mau berangkat lagi menuju ke Kaltim, tepat di Paser. Paser itu yang ada IKN-nya. IKN. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa ke sana ya Bang ya. Karena teman-teman saya yang dari Kalimantan Timur sudah mengharapkan kehadiran saya untuk coba eksplor daerah sana. Ya mudah-mudahan. Ya. Ini nanti ada sharing pengalaman juga, karena kebetulan saya belum pernah tahu jalannya, dan masnya yang udah sering lewat jalur Trans Kalimantan tahu persis lah jalan keadaan yang di daerah sini ya Mas ya. Nginepnya di mana, perjalanannya gimana. Ini yang kita lihat di sini kebetulan sama juga untuk kendaraannya. Jadi beliaunya pakai CBX juga. Ini yang warna merah tuh. Platnya KT. Nah, ini KT. Ini perjalanan jauh nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kota ataupun ya kota kecamatan Simpang Hulu, namanya Balai Bekuak. Di sini pas di atas jembatan, di bawah ini adalah Sungai Kualan. Jadi kalau kita lihat dari atas ini bisa lihat di bawah sana ada beberapa rumah ataupun ruko-ruko kecil gitu. Itu kebanyakan yang menghuni adalah warga Tionghoa. Bisa mau lihat dari atas ini. Oke, ini kita mau belok ke kanan. Jadi letak pemukimannya berada di bawah jembatan tadi. Nah, ini kira-kira pemukiman warga Tionghoa yang berada di dekat pasar Balai Bekuak. Nah. Oke, kita mau coba ke sungai. Mandinya di pinggir sungai. Mandi di pinggir sungai ya? Sungai. Mandi. Sungai. Oh, mandi sungai. Ini mandi. Mau merah mau apa di bawah itu. Oh, gitu. Nah, yeah. Sungai lah, Sungai Kualan. Sungai yeah. Kualan. Jadi mereka kalau mandi berada di Sungai Kualan namanya nih. Sungai dari Botong. Sungai dari Botong. Botong Loko sampai ke Sukucing. Kalau Bapak di sini dari kecil lahir di sini. Sejak lahir di sini. Berarti, tumpah darah. Mungkin juga. dulu di sini tempat pasarnya kah dulu? Pasar kah sini pasar? Dulu. Oh. Ini pasar lama. Oh, pasar lama. Ada pasar baru. Oh, di gitu. Jalan raya pasar baru nomor 1. Sekarang enggak ada lagi. Sini enggak ada lagi sekarang. Iya. Semua udah tutup. Semua udah tutup ya? Dengan Sok siapa Sok? Namanya? Soalnya jalan di jalan raya orang nipat pulang pergi ke banyak. Tetapi. Itulah maksudnya. Bapak namanya siapa? Namanya? Nama saya Jikyun. Jikyun. Benny. Gitu. Siang. Siang Bong. Siang Bong. Benny Bong. Bahasa kek ya?
Kek juga bisa. Kyocu juga bisa. Oh iya iya. Indonesia juga bisa. Indonesia pasti bisa. Bahasa daerah juga bisa. Dayak bisa ya, Dayak. Daerah udah kita ini. Oh. Bahasa Dayak. Wah mantap. Oke. Seru nih. Ya. Semua tumpah darah ini. Iya. Orang sini semua. Oke, ini jadi bekongnya ada di sini, maksudnya tidak dekat dengan pemukiman yang tadi kita datangi. Ini bekongnya ada di tepian sungai, tapi masih agak sedikit menjauh gitu dari pemukiman tadi. Ada juga 1-2 rumah yang mereka warga Tionghoa yang mendiami di sini, tapi nggak terlalu padat, lain dengan yang kita datangi tadi. Ini jadi bekongnya ada di tepian sungai Kualan, semacam ini. So, santai so, nyantai. Oh ya, sakit ya. Jadi ini harus pakai kursi roda. Iyalah. Jadi jam-jam segini untuk keluar cari matahari, panas matahari biar segar. Mari so. Ya toh. Ini mainkannya di mana? Oh, di sini. Oh, keren layangannya. Pagi-pagi mau dinaikkan? Enggak. Enggak? Hah? Sore. Namanya siapa, Nong? Hah? Arjuna. Oh, Arjuna namanya. Sampai di Balai Berkuak namanya ya? Koyak. Ya, Balai Berkuak. Balai Berkuak. Simpang Hulu. Simpang Hulu. Itu kecamatan, nama Simpang Hulu itu kecamatan. Kabupatennya? Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi kalau yang di sekitaran sini ini sebagian pasar besar lama. Ya, pasar lama yang menghuni adalah warga Tionghoa. Kalau Abang, sini lah Bang, ngobrol bareng kita. Kalau di sini ya sampai sini juga. Oh, sering nonton. Mumpung ada acara di sebelah sana itu. Jadi saya mampir sini kan kebetulan kayaknya di sini sebagian besar warga Tionghoa yang deretan sini. Iya. Pasar lama. Bahasanya pakai bahasa apa, Bang? Bahasa Ke. Berarti sama kayak yang di Singkawang sana ya? Iya, cuman dia punya logat Singkawang. Lain. Oh, logat lain. Kalau Singkawang kan dia agak mendayu. Oh, gitu ya. Kalau sini istilahnya kayaknya kayak ketapang gitulah ya. Kayak ketapang. Sebelumnya sama Pak siapa? Kau siapa? Kanisius. Kanisius. Kalau Abang siapa, Bang? Joko. Joko. Oh, tapi warga Tionghoa juga? Iya. Oh, kalau saya boleh tahu nama apa marganya?
Marga Kam. Marga Kam. Ini kayaknya saya baru dapatkan Marga Kam tuh. Iya, Marga Kam dia lebih banyak kalau di daerah sana tuh di daerah Mempawa. Daerah Mempawa? Mempawa sampai ke inilah daerah Purun. Oh, daerah Purun gitu. Marga Kam lebih Marga Kam. Rame. Lebih rame. Ah, so, marganya marga apa, Sok? Chai. Chai. Oh iya, kalau chai saya udah sering ketemu itu marga chai. Kalau rata-rata semuanya di sini sebagai pedagang mungkin ya? Pedagang, ada. Ada? Campur? Ya. Tapi kalau petani nggak ada yang di sini? Petani ada juga. Boleh dibilang udah enggak sih sekarang. Oh, sawit gitu. Udah masuk, Pak, masalahnya. Oh, sawit udah masuk. Iya. Enggak, kalau warga Tionghoa sendiri maksudnya? Iya, ada juga ke ini. Ada sih, cuman dikit. Dikit ya? Lebih banyak kan ke berdagangnya ya, gitu. Dagang sama ya kerja-kerja swasta lah. Iya, betul. Kalau ini nanti kalau sana terus tembusnya kemana kok? Ke kampung jauh, Pendaun. Kalau yang kampung ini, terus sebelah sana ada kampung yang namanya Kampung Belantik. Belantik. Nah, itu kampung udah mentok, cuman ada lagi jalan tembus, jalan perusahaan. Oh gitu. Iya. Kalau sana kampung-kampung itu mungkin warganya Dayak semua kali ya? Iya. Kalau itu Dayak. Dayak. Mayoritas Dayak. Kebetulan di sini kalau nggak salah nama Dayaknya Dayak Kualan gitu lah ya. Dayak Simpang. Dayak Simpang atau Dayak Kualan gitu. Kegiatan kayak misalkan waktu Cap Gomeh kemarin juga itu rame juga kok sini kok. Oh, kalau sini sih hanya acara-acara gitu aja, ada hiburan. Acara hiburan ya. 2-3 tahun yang lalu sih adalah tatung. Tatung jalan gitu ya, perayaan kayak yang di Singkawang gitu. Tapi sekarang? Sekarang udah nggak. Kurang ya? Tatungnya itu dia keturunan ini, keturunan Dayak. Oh, keturunan Dayak. Ya, udah agak kurang sehat juga. Tua juga lah. Cuman dia sendiri sih, cuma satu orang aja. Ini kalau nggak salah, yang di deket sini, jalan utama Trans Kalimantan itu kan baru-baru ya, Goya? Iya. Tahun berapa itu perkiraan tuh? Itu yang Trans Kalimantan ini mulai tembus 94. Di sini, yang udah aspalnya itu sekitaran tahun 2008. Oh, 2011. Yang udah aspalnya lancar, ya. Nah, kemarin kalau mereka yang sebelum ini jadi, misalkan mau pergi ke Singkawang atau ke Pontianak atau kota-kota besar yang ada di daerah Kalimantan Barat, lewat mana? Sungai. Oh, lewat sungai. Iya. Oh, jadi sungai yang di sebelah sungai sini. Ini, iya. Wah. Tiga hari. Tiga hari. Transportasinya. Makanya ini ruko-ruko ini kan udah kosong dulu kan ya, mereka inilah yang menghadapnya ke sungai. Iya. Oh. Tempat bongkar muat. Iya. Yang di pinggir jalan besar tuh mungkin baru-baru ini setelah ada Trans Kalimantan jalan gitu ya. Iya, setelah tahun 2008 lah mulai kalau yang di jalan ini kan udah mulai di ini udah yang asli aspalnya itu udah tahun 2010-2011an. Begitu. Jadi mereka warga misalkan kepengen belanja yang banyak atau pengen melihat kota gitu melalui jalur sungai dulu. Iya. Berapa hari tadi kok? Tiga hari. Kayak kita ke Jawa ya. Iya. Harus nunggu air juga. Motor yang bawa karet. Oh gitu. Motor yang mau belanja jadi ikut itu. Ya, tapi tiga hari itu kan mungkin bukan di perjalanan. Tiga hari. Di perjalanan tuh tiga hari. Siang malam jalan terus. Oh, saya pikir tiga hari nanti kita, sehari nanti kita sampai Pontianak, baru di Pontianak nginep ke apa, baru balik sini lagi, jadi tiga hari. Enggak, itu hanya di perjalanan tuh. Perjalanan jadi pulang pergi mau 8 hari ya, Sok ya? Walah. Dua hari di Pontianak. Sebelum ini lah, sebelum jalan tembus. Kalau jalan udah tembus sih kemarin, mereka kan ada yang transit dari Tayan. Nah itu sih jalan udah bagus, satu hari tembus. Oh gitu. Ini kalau boleh tahu yang di daerah sini ini sebetulnya ada keturunan dari mana? Dari Pontianak atau dari Singkawang atau dari mana? Dari Pontianak. Pontianak ada. Juga. Oh, dari Singkawang juga. Makanya ada. Makanya kami kalau yang marga kami ini keturunan dari daerah Purun. Oh, Purun. Iya, iya. Mempawa. Kayak zaman-zaman dulu yang pelarian lah. Waktu musim-musim 60-an gitu. Gitu. Oh, gitu. Masuk Cina-Cina di sini di Tionghoa di sini yang pelarian memang. Iya. Jadi itu kan masa lalu gitu ya, kok. Iya, masa lalu. Tapi syukur alhamdulillah ya kalau di sini kelihatan dari rumah-rumahnya udah lumayan enak ya, kok ya. Untuk penghidupannya udah alhamdulillah lah termasuknya. Ini kalau yang kemarin yang tadi disebutkan mau pergi ke arah Pontianak yang makanya yang sungai di sebelah sini. Nah, ini arahnya ke sana atau ke sana? Ke sana. Oh, ke sana. Iya, betul.
Ini tapi dulu mungkin airnya tinggi atau sama aja kurang lebih lebar dia. Lebar ya. Lebar. Jadi kan air kalau pasang baru turun. Oh gitu ya. So, ya. Air air gini masih bisa lah pakai Johnson. Kalau motor nggak bisa. Kalau motor nggak bisa. Sampai setengah jalan tuh, tengah sungai ini, nah baru pakai motor. Oh gitu. Estafet iya. Pak. Iya iya. Estafet. Oke kok. Makasih banyak informasinya okay, ya. Oke ini kita mau coba lanjut jalan kaki untuk lihat-lihat perkampungan yang ada di sini. Ini rumah Mas Joko di sini nih. Ini rumah Mas Joko sini. Jadi sebelumnya apa tempat ini dulunya itu sebagai salah satu pusat apa pasar bisa dikatakan di sini nih sebagai salah satu pusat pasar. Tapi semenjak jalan Trans Kalimantan itu dibangun dan sudah biasa dilewati oleh kendaraan besar bahkan lalu lintas mereka warga melalui jalur sana yang di sini sedikit lama-lama sudah menjadi sepi dan mereka pada pindah yang berada di dekat jalan raya sana. Nih, jadi sampai sini. Kita mau coba lihat ke sungai. Halo. Bikin apa? Batako. Nih, sungainya ada di sebelah sini. Wah, sungainya lagi naik ya. Nah, ini sungainya semacam ini. Ini banyak-banyak apa kapal bersandar di sini. Ini nama sungainya Sungai Kualan. Jadi memang sebagian besar warga Dayak yang di sekitaran sini disebutnya sebagai Dayak Kualan.